Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita tampilkan dua piece kalau sembelih yang cukup menyultan banget, premium. Ini cakep buat koleksian, cakep dipakai untuk sembelihan, sangat elegan banget, gagah. Kombinasi daripada tanduk kerbau hitam dengan serangka brul amboina sudah cukup langka. Tanduknya tanduk kerbau super pilihan, padat tanpa tambalan, tanpa sambungan. Peksi dalam dipin, pinnya kuningan official merah putih, pakai dural. Sopal atau tutup luhurnya dari tanduk kerbau hitam, smith-mithingnya dari tanduk kerbau hitam. Di sudut belimbing, finishing luarnya glossy. Di glossy. Kita lihat bilahnya. Ini dua pilihan ini hampir-hampir kembar ya untuk motif warnanya. Dan finishingnya dibuat berbeda. Yang pertama ini dibuat satin serat baja dan yang kedua dibuat mirror seperti kaca. Genggaman gagah banget untuk sembelian kayak dorong, tentunya lebih enak untuk tarik pemula. Ini cukupan genggam begini, sangat mantep banget, gagah tarik pemula ya. Materialnya baja bohler K110, proses tempa mesin atau stock removal, rapih banget finishingnya. Sepuhnya sepuh oli, finishing satin serat baja pakai Ricasso. Panjang bilahnya ini 29,7 masuk kategori 30 cm, cukuplah. Terlebar di ujung ini 3,3 dan memiliki ketebalan 5 mm menipis. Tentunya sangat presisi, sangat rapi sekali kalau stock removal itu. Tanduknya di glowing. Untuk ketajamannya insyaallah di gubuk GSN kita pastikan kalau untuk sembelihan itu memang harus setajam silet, dan kalau untuk tebas harus kuat gitu. Kita pastikan spring steel saja di gubuk GSN ini bisa slice tisu, artinya ketajaman di atas rata-rata, apalagi yang premiuman itu insyaallah memuaskan lah untuk hasilnya. Perhatikan ini kalau bahasa kita tadi siang untuk memberi edukasi kepada sahabat-sahabat GSN cara men-slice tisu. Pertama, memang bilah harus benar-benar tajam. Kedua, memotong lipatan. Ini lipatan tisu. Ini pegang begini, tiga jari. Yang dua jari kelingking dan jari manis ini kita amankan gini, ditekuk. Lalu memegangnya begini untuk handle-nya tidak digenggam, tapi memegangnya begini. Bisa kelima-limanya atau ke empat jari kita begini, lalu posisi agak sedikit miring, diusahakan
tidak terlalu tinggi ya. Kalau kebiasaan terlalu tinggi nanti sudah terbiasa dengan cara yang sangat mudah ya. Kalau yang susah itu kan agak ke bawah gitu. Nah, kalau benar-benar tajam bisa seret gini. Benar-benar terpotong. Ush, hampir mengenal. Nah, makanya harus hati-hati supaya tidak terkena pisau atau golok kita. Jadi harus pelan saja digesek. Kalau untuk mengetes ketajaman begitu, ini benar-benar tajam seperti silet. Lalu dibalik supaya imbang, seset lagi yang bergerak pisau atau goloknya. Jadi untuk tisunya kita genggam, jangan sampai ada gerakan lain. Nah, seperti ini. Terajang, terpotong ya, dirajang-rajang itu benar-benar ajib ketajamannya. Oke, ini yang pertama, satin serat baja, cakep banget untuk koleksian yang suka menyembeli dengan golok gagah begini. Selanjutnya yang kedua, kembarannya sama, finishing luarnya di glowing. Kombinasinya tanduk kerbau hitam, serangka brul amboina di sudut belimbing. Ini model jengkolan sudut belimbing. Peksi dalam dipin pakai dural. Pinnya juga menggunakan dural. Kali ini untuk yang ini tidak merah putih aksesorisnya. Sopal smith meeting dari tanduk kerbau hitam. Cakep banget untuk motif amboinanya. Nah, yang ini bilahnya mirror seperti kaca. Oke, seperti ini. Material baja bohler K110 pakai Ricasso. Finishingnya mirror, sepunya sepu oli. Untuk panjang bilahnya 29,8. Untuk lebar, terlebar di ujung 3,3. Ketebalan yang ini 3,5. Kita tes sekarang. Perhatikan. Masya Allah. Empuk, lewat banget. Seperti lewat saja bisa ini. Masya Allah. Nah, ini kalau untuk para sultan-sultan, orang-orang sepuh yang pengen tetap eksis menyembelih nih, bergunakan yang premiuman, yang nyultan-nyultan ini, supaya penyembelihan kita tetap ihsan dengan tidak banyak tenaga yang dikeluarkan. Dan yang sepuh-sepuh khusus nyembelih saja, tidak usah ikut merobohkan, apalagi nyeset, nyacah, tidak usah. Itu yang muda-muda itu, tim huru-hara. Nah, pergunakan bilah-bilah yang seperti ini ketajamannya, agar ketika menyembelih itu tidak ngoyo. Jangan sampai menyembelih saja tapi ngos-ngosan, karena bilah tidak tajam. Pertama, akan menyiksa hewan yang kita sembelih. Kedua, sembelihan kurang ihsan. Ketiga, kita banyak menguras tenaga yang sia-sia. Begitu. Dan semuanya kan ada ilmunya. Jadi kalau kita bisa memilih, tentunya kita pakai bilah yang benar-benar layak. Nih, rajangannya ajib banget, cakep. Dua piece golok sembelih premium pertalet. Elegan lah ini. Tanyakan ke admin kami untuk stoknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.